Halo Sobat Bedkom, gimana? Udah bikin resolusi keuangan belum? Udah 2022 loh, bukan waktunya buat... Nih, gue punya 3 cara buat lo bikin resolusi keuangan yang oke. Pertama, bikin dulu tuh piramida keuangannya. Piramida, prioritasin mana yang paling atas sampai bawah. Mulai dari investasi sampai dana darurat. Yang kedua, prioritasin kebutuhannya. 2022 pengennya apa nih? Gak mungkin kan pengen jajan terus. Yang ketiga nih, asuransi. Bisa apa aja? Kesehatan, properti, apa deh sebut. Asuransi itu sama aja kayak nabung. Jadi udah deh, gak usah mikir-mikir buat bikin resolusi keuangan. Mau tahu lebih lengkap? Cek dulu Medcom.